5 keunggulan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 2022 dibandingkan kompetitor. Toyota Fortuner 2.8 GR Sport memiliki beberapa kelebihan yang cukup banyak, baik jika dibandingkan dengan Toyota Fortuner varian G, atau dengan kompetitornya sekelas yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Toyota Fortuner 2.8 sendiri pada semester pertama tahun ini, spesifikasi dan harga versi GR Sport atau versi teratas baru saja terungkap di Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS. 2022 yang digelar di ISBSD Tangerang Banten pada tanggal 11 Agustus lalu. Dari luar, Toyota Fortuner 2.8 GR Sport terbaru ini sangat-sangat istimewa, terutama karena memiliki warna two-tone yang tidak dimiliki kompetitor yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang merupakan varian tertinggi dari Pajero, bahkan memiliki beberapa fitur yang mengungguli para pesaingnya. Keunggulan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport ini antara lain penggunaan head unit yang lebih besar dengan teknologi NFC, juga dilengkapi dengan wireless charger. Lantas apa saja keunggulan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport dibanding kompetitor terdekatnya yaitu Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate, berikut ulasan lengkapnya. Satu, cat two-tone. Keunggulan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport yang pertama adalah pemilihan warna yang menarik. Apalagi di versi 4x4 memiliki opsi body two-tone yang tidak ada di Pajero Sport Dakar. Hanya ada satu pilihan warna yaitu platinum white pearl pada rangka dan hitam pada atap, dengan dua pilihan warna tersebut tentunya membuat Fortuner semakin modern dan stylish, dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang menonton. Selain itu, tampilannya terlihat memukau dengan aksesoris bodi seperti spoiler bumper depan, grill logo GR, skid plate GR, spoiler bumper belakang, dan stiker GR terbaru. Spesifikasi Toyota Fortuner 2.8 GR Sport semakin istimewa dengan disematkannya berbagai badge Gazoo Racing, sebut saja head unit drop-down berukuran 9 inci yang juga dilengkapi pemindaian kartu e-payment NFC, kusen pintu, alas lantai, tombol start-stop engine, dan sandaran kepala. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life was living. 2. Performa mesin unggul dengan kapasitas 2800 cm3. Keunggulan selanjutnya dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport adalah performa mesin dieselnya. SUV ladder frame Toyota ini dilengkapi dengan mesin 1GD FTP baru yang lebih besar dengan kapasitas 2.755 cm3. Mesin mampu menghasilkan tenaga 203,9 PS atau setara 201,1 PS antara 3.000 dan 4.000 revolusi per menit dan torsi 499,2 Nm antara 1.600 dan 2.800 revolusi per menit. Dibandingkan dengan mesin sebelumnya yaitu 2GD, mesin 1GD ini memiliki tenaga 35% lebih besar dan torsi 25% lebih besar dari Pajero Sport Dakar berkapasitas mesin 2442 cm3. Artinya, kapasitas mesin SUV Mitsubishi lebih kecil dibandingkan dengan Toyota Fortuner GR Sport, sama dengan tenaganya yang hanya 179 tenaga kuda, 3500 revolusi per menit dan torsi 430 Nm, 2500 revolusi per menit. Namun, Pajero Sport Dakar memiliki nafas yang lebih panjang meski dengan gearbox 8 percepatan, padahal Fortuner hanya 6 speed. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. We'll be right back.
3. Head unit 9 inci dengan fungsi pemindaian kartu pembayaran elektronik NFC. Keunggulan selanjutnya dari Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 adalah ukuran head unit yang lebih besar. Selain itu, unit utama juga memiliki fungsi Smart Connection Miracast dan Voice Command di pojok kanan bawah, serta fungsi Near Field Communication, NFC, yang berfungsi untuk mengecek saldo e-money. Headset Mitsubishi Pajero Sport Dakar hanya berukuran 8 inci, lebih kecil dari Fortuner. Kemudian masih tidak memiliki fungsi NFC. Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life was living now. 4. Pengisi daya nirkabel. Selain itu, Toyota Fortuner 2.8 GR Sport memiliki keunggulan memiliki wireless charger. Fitur ini memudahkan pengisian baterai pintar tanpa menggunakan kabel. Lalu ada hiburan kursi belakang berupa layar untuk penumpang belakang, sehingga penumpang di baris kedua dan ketiga dapat dengan nyaman menonton video atau film selama berada di dalam mobil. 4x4, tentunya ada penggerak 4x4 plus easy 4x4 switch, dan downhill assist control, DAC. Fitur DAC berguna untuk melewati jalan menurun yang licin dengan tetap menjaga mobil dalam kecepatan rendah. Tidak cuma itu, jumlah airbag Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 juga sudah sangat banyak, yaitu mencapai 7 titik. SUV ini juga memiliki power tailgate dengan sensor kaki, Hill Start Assist HSA, Vehicle Stability Control, VSC, Emergency Brake Signal, EBS, Trailer Sway Control, TSC, dan Traction Control, TRC, juga menjadi fitur standar pada mobil ini. 5. Harga lebih terjangkau. Kelebihan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport berikutnya ada di soal harga. Banderolnya untuk varian 4x4 2-ton adalah Rp717,05 juta, OTR Jakarta. Tersedia pula varian lebih murah, seperti 4x4 2.8 GR Sport Atlux Rp715,843 juta, OTR Jakarta, 4x4 2.8 GR Sport E Rp712,05 juta, OTR Jakarta, dan 4x2 2.8 GR Sport E Rp621,65 juta, OTR Jakarta. Sementara untuk Pajero Sport varian tertinggi atau Dakar Ultimate 4x4, banderolnya tembus Rp720,05 juta, OTR Jakarta. Mitsubishi juga cuma menyediakan satu varian lain untuk versi Dakar Ultimate, yaitu 4x2 yang harganya Rp660,8 juta, OTR Jakarta. Khusus untuk varian 4x4, beda harga Fortuner GR Sport dan Pajero Dakar Ultimate memang cuma 3 jutaan. Namun dengan beli Fortuner 2.8 GR Sport, kamu akan mendapat berbagai keunggulan yang sudah disebutkan sebelumnya. Mulai dari performa mesin lebih mantap, warna bodi 2-ton, wireless charger, hingga ukuran head unit lebih besar yang telah dilengkapi NFC. Demikian ulasan terkait kelebihan Toyota Fortuner 2.8 GR Sport dibandingkan Pajero Sport Dakar Ultimate. Feels
Nah.